الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para ajengan, para orang tua, para asatidah, para sepuh, sahibul bait, Kiai Haji Agus, dan juga keluarga besar daripada almarhum Mama Kiai Azhar Kashi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan apa yang kita lakukan di tempat ini dilipat gandakan pahala untuk beliau dan dimasukkan ke dalam kuburnya cahaya-cahaya penerang sehingga menjadi penghibur sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Begitu juga para habaib yang hadir yang banyak di tempat ini, di antaranya yang baru saja menyampaikan tadi ceramahnya Al-Habib Umar Rafiq Ba'alwi. Begitu juga adalah Habib Syafiq bin Syahab, para habaib yang banyak yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu. Namun kita yakin keberkahan dengan keberadaan mereka semua menyertai kita di tempat ini. Amin ya Rabbal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita di tempat ini. Jika tidak ada ketentuan dari Allah, maka tidak ada seseorang dapat keuntungan di dalam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam majlis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meringankan kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia, untuk mencari sesuatu yang mulia, yang bersumber daripada manusia-manusia yang mulia, sampai kepada Sayyidul Awliya, Sayyidul Anbiya, baginda paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang tentunya beruntun yang mengambil kemuliaan daripada orang-orang yang mulia, dari mereka para awliya salihin, dari mereka para ulama, yang tentunya kemuliaan ini datang semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan hanya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan, tidak akan seseorang mendapatkan kemuliaan itu kecuali melalui satu pintu, pintu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kemuliaan yang ada, bahkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam muka bumi, akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam muka bumi, itu bersumber dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Akhlak-akhlak yang ada di dalam akhlak yang mulia pada manusia, maka ini semua mengambil sumber daripada akhlak yang mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan-kebaikan yang ada, baik kebaikan yang kita lakukan di tempat ini, acara hall, maka ini semua bersumber daripada kebaikan adanya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau jalankan, beliau wariskan kepada orang-orang yang mengambil kemuliaan itu sampai kepada para ulama, guru-guru kita. Guru-guru kita mereka para ulama salihin.
yang mereka mempunyai kedudukan di hadapan Allah, yang mereka mempunyai keistimewaan di hadapan Allah, bukan daripada gaya-gaya hidup mereka, bukan daripada harta mereka, bukan daripada ketenaran mereka, akan tetapi jalinan hubungan baik yang mereka lakukan kepada Allah, jalinan hubungan baik yang mereka lakukan pengabdian kepada Allah, jalinan hubungan baik di dalam mengabdikan diri kepada Allah, di dalam berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui khidmah kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah, mereka menyebarkan agama, mengambil alih daripada tugas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup beliau yang beliau pikirkan adalah bagaimana keadaan umat. Yang beliau pikirkan adalah keselamatan umat. Beliau ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung dijadikan emas untuk bahan modal di dalam dakwah beliau. Tapi beliau tidak tertarik. Bahkan pada saat itu ketika gencar-gencarnya dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima oleh banyak kalangan Arab, bahkan sampai masuk ke dalam kalangan-kalangan Badui, maka datanglah mereka tokoh-tokoh Quraisy. Ketika itu datanglah mereka menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan fasilitas dengan syarat hentikan dakwah Islamiyah. Maka datang mereka. Apabila engkau ingin menjadi raja, maka kami jadikan engkau sebagai raja kami. Apabila engkau menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami, kami akan persembahkan kepadamu, sehingga engkau adalah orang yang terkaya di antara kami. Dan apabila engkau ingin wanita, maka kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik, kami akan persembahkan untukmu dengan syarat engkau tinggalkan dakwah Islamiyah. Subhanallah. Ini tawaran yang bukan mudah. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Habibullah. Beliau adalah kekasih Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kekasihnya daripada kotoran-kotoran nafsu, daripada kotoran-kotoran keduniaan yang sifatnya adalah menguasai dirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menolak itu semua. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari lisan yang mulia, yang dalam hatinya penuh kesetiaan kepada Allah, wahai paman, apabila matahari diberikan di tangan kananku, bulan diberikan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan agama ini, untuk aku tinggalkan syariat ini, maka aku tidak pernah akan meninggalkannya sampai Allah berikan kemenangan atau aku meninggal dunia. Allahu Akbar. Ini semangat yang dari semangat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Islam sampai kepada kita. Dari semangat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya, maka semangat yang ada pada Rasul tidak pernah terputus. Ketahuilah, apabila seorang ulama arif billah mengatakan himmatul arif la tanqati, semangatnya para arif billah, semangatnya wali itu tidak akan terputus. Apalagi ini adalah semangat pimpinan daripada para aulia, pimpinan daripada para anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan terputus di dalam menyelamatkan umat, di dalam memberikan hidayah kepada umat, di dalam memberikan kasih sayang kepada umat.
Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka, orang-orang yang mereka mengambil warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus mereka para ulama, para salihin yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka berdakwah, menyebarkan dakwahnya Rasul, menyebarkan semangatnya Rasul, meneruskan perjuangan Rasul, meneruskan semangatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai alhamdulillah Islam ini luar biasa tersebar banyak di belahan dunia. Masuk Islamnya macam-macam manusia. Allah kasih hidayah. Ada yang di antara mereka melalui teguran mimpi. Ada yang di antara mereka dimimpikan hari kiamat, di sana tidak ada yang selamat kecuali Islam. Macam-macam. Subhanallah. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang doa itu terus berjalan. Yang doa itu sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap kepada Allah, maka harapan ini tidak pernah habis. Harapan ini diteruskan oleh mereka para pencinta Sayyidina Muhammad. Diteruskan oleh pejuang-pejuang yang di dalam hati mereka tertanam dan menjelma kecintaan di halam di hati mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siang hari malam hari yang mereka pikirkan adalah keselamatan umat, dimanapun mereka berada yang mereka pikirkan adalah memberikan manfaat dan kasih sayang kepada umat. Ini adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan keberkahan ini alhamdulillah, khususnya di Nusantara ini enggak putus-putus kebaikan, enggak putus-putus penerus-penerusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang sudah meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk melanjutkan daripada cita-cita yang sesungguhnya adalah cita-cita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada di sini, di wilayah Bandung kah itu, di wilayah Jawa Barat atau di wilayah Jawa dan Indonesia, bahkan Nusantara, bahkan dunia, ini semua adalah keberkahan yang ada di dalam berjalan di dalam dakwah. Ini adalah penyemangat mereka, semangat mereka para ulama-ulama terdahulu. Jadi semangat ulama-ulama enggak terputus, terus disambung. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita termasuk orang yang ikut di dalam meramaikan syiar-syiar agama. Maka sesungguhnya acara-acara yang ada ini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dulu minta sama Allah puluhan tahun yang lalu, almarhum yang mana kiai kita, Mama Zarkashi, beliau memohon kepada Allah, beliau dalam salat tahajudnya, beliau di dalam doa-doanya senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan keselamatan kepada umat, diberikan keselamatan kepada para jamaahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala gerakan hal yang ada pada saat ini. Hal yang ada pada saat ini dan setiap tahun diadakan, ini adalah bagian daripada semangat beliau yang tidak terputus, yang beliau memperhatikan umat, beliau kasih sayang kepada umat. Maka alhamdulillah kebaikan ini terus bersambung. Cuman siapa yang meneruskan? Siapa mereka yang meneruskan daripada perjuangan-perjuangan para ulama? Mereka jadi ulama, mohon maaf, bukan enak-enaknya saja jadi ulama. Mereka enggak bakal bisa jadi ulama kalau tidak menahan pahitnya, pahit di dalam mempelajari ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Dalaltu taliban wa azaztu matluban." Aku waktu menuntut ilmu hina,
Dan ketika aku sudah menjadi orang, ketika aku sudah mendapatkan ilmu, maka aku menjadi mulia. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika beliau belajar dengan gurunya Sayyidina Zaid, ketika itu dikatakan Sayyidina Zaid sedang istirahat, maka beliau tidak mau mengetuk pintunya, beliau tidak mau mengganggu, beliau tidur di luar lataran rumah gurunya. Bahkan ketika orang yang lewat, maka melihat itu seperti buntelan sampah dari banyaknya debu yang ada. Beliau sabar, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam perintangan-rintangan ketika beliau menuntut ilmu. Maka inilah yang menjadikan mereka para a'immah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka para a'immah, mereka para ulama, mereka para salihin, yang mereka dapat memberikan petunjuk di jalan Allah. Lisan mereka dapat mengorek hati-hati yang keras, dapat mengorek luka-luka dosa yang telah lama melekat di dalam hati seseorang. Hati-hati mereka telah dapat membuka hati-hati manusia yang keras hatinya. Maka mereka semua lisannya menjadikan lisan yang petunjuk, atau ucapan mereka menjadi petunjuk, penglihatan mereka menjadi penglihatan petunjuk, hati mereka menjadi hati yang petunjuk. Apa sebab mereka? Mereka dapat ini semua lama sabaru, karena mereka sabar. Kuncinya sabar. Sulit untuk mendapatkan ilmu kalau tidak ada sabar. Makanya ulama mengatakan al-ilmu rijal, la yahsuluha illa rijal. Ilmu itu kayak jagoan. Ilmu itu umpama pendekar. Maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu, tidak akan bisa menundukkan ilmu itu kecuali dia pendekar. Maaf-maaf kalau belajar ilmu tanggung, baru masuk pesantren sehari aja udah gak betah. Betul. Tiga hari sudah cari alasan macam-macam. Seminggu telepon keluarganya. Kenapa? Oh, di sini enggak enak, di sini masalah, di sini orangnya jahat, di sini teman-temannya pada enggak bagus, macam-macam fitnah. Intinya apa? Intinya bukan enggak bagus, tapi hatinya yang belum ada kesiapan. Ibnu Hajar, beliau belajar di Mekah, beliau belajar di Mesir. Beliau mengatakan 4 tahun beliau enggak pernah makan daging. 4 tahun tapi tidak ada kata-kata menyerah. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, beliau belajar dari Dhi Asbah, dari tempat beliau merantau jalan jauh dengan ke ayah daripada Sahibu Safinatun Najah. Beliau berdua jalan ke Terim, belajar di Terim. Kemudian bagaimana kehidupannya? Kehidupannya enggak punya modal, enggak punya bekal. Jadi bagaimana? Punyanya adalah tawakal, karena mereka yakin Allah subhanahu wa ta'ala memberinya. Ya hidupnya begitu. Lagi ada makanan, makan. Lagi tidak ada makanan, puasa. Pernah ada satu orang ngejamin, wah ini thalabul ilim nih, pelajar nih, sudah kalau begitu makan kamu gak usah repot-repot, datang aja ke rumah, makan kamu sudah dijamin. Maka beliau rasakan kok semangat ilmu jadi berkurang. Beliau merasakan semangat ilmu jadi berkurang menuntut ilmunya. Maka beliau putuskan, ini karena sebab kita sudah bergantung kepada makhluk. Maka kita putuskan, saya putuskan, saya tidak lagi mau mengambil dan menggantungkan makanan saya kepada orang itu. Selesai. Balik lagi beliau tawakal kepada Allah, dan hatinya tambah bercahaya, ilmunya pun, siapa yang tidak kenal beliau? Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, wali yang besar, yang istimewa, yang luar biasa. Jadi mereka ini jadi a'imah tidak mudah. Bicara fitnah, ulama udah sering difitnah,
Cuma karena mereka terlalu banyak fitnah, terlalu banyak yang datang kepada beliau cobaan, itu fitnah-fitnah tidak terasa untuk beliau. Maaf-maaf, mungkin cobaan yang ada pada ulama atau apalagi kepada para awliya salihin, itu kalau dipinjemin sama kita aja sebentar. Ini ujian yang ada sama ulama, ujian yang mereka dapatkan, yang ulama awliya mereka semua dapatkan itu, kalau dipinjemin sama kita ujian, pada satu hari itu kita dipinjemin, kita bisa setruk. Gak sanggup. Oh, macam-macam. Macam-macam fitnah, macam-macam cobaan, macam-macam ujian. Tapi hati mereka luar biasa. Mereka adalah ibadur rahman. Wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang maki-maki beliau, ada apabila orang yang menghina beliau, beliau enggak ngikutin nafsu. Beliau tahan. Beliau sabar. Beliau jadikan itu adalah hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Imam Sya'ran atau beliau seorang ulama di Mesir, ya, ma'ruf Masya Allah, Imam Sya'rawi. Pada masa itu beliau banyak difitnah. Beliau difitnah sampai pengajian beliau itu yang dulunya jadi pencinta jadi pembenci. Nah, ujiannya besar, buat murid-murid juga besar. Apalagi kalau guru-gurunya ini adalah orang-orang yang soleh. Yang gurunya ini bukan cari perhatian murid, bukan cari perhatian makhluk, tapi mereka lebih mencari perhatian dari Allah. Ini Imam Sya'rawi banyak difitnah, beliau enggak jawab. Sampai ada orang datang, ya Imam, wahai Syekh, coba engkau jawab. Engkau jawab sedikit, kalau engkau jawab juga orang selesai, sudah. Subhanallah. Beliau cuma bilang bahwasanya yang mana yang seperti itu beliau serahkan kepada Allah. Karena yang dapat menyelesaikan masalah bukan lisan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menyelesaikan masalah itu. Beliau cukup pasrah, tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan subhanallah, fakta yang ada ternyata ketika orang-orang tahu bahwasanya itu adalah fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci kepada beliau, akhirnya orang tambah banyak cinta, tambah banyak datang, tambah banyak pengikutnya. Kenapa? Karena beliau bergantung kepada Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini lihat jam terus ini. Masih 3 lagi katanya. Jadi kalau kita dengar ulama, jangan kita samakan dengan kita, beda. Mereka ini tidak akan bisa mudah jadi ulama kalau tidak ada pengorbanan. Apalagi di zaman dulu, zaman yang tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak mudah fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi kesungguhan hati mereka, kebersihan hati mereka, menjadikan mereka semangat, menjadikan mereka belajar yang luar biasa, menjadikan mereka menjadi alim yang sulit untuk menjadikan tandingan di zaman-zaman sekarang seperti ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik, itu Imam Syafi'i ketika Imam Malik membacakan kira-kira 18 hadis dalam kitab Muwatta'nya, itu Imam Syafi'i pakai tangan, pakai ludah, model seperti jarinya di mulutin, kemudian beliau tulis di tangannya. Beliau tulis ketika Imam Malik mengucapkan hadis selesai majlis. Imam Syafi'i datang dan bangun belakangan. Karena memang pakaiannya juga pun
ya, pakaian yang banyak, memang tidak rapi dan banyak bolongnya. Akhirnya dipanggil oleh Imam Malik, wahai anak muda, wahai anak remaja, siapa namamu? Maka Imam Syafi'i menyebutkan nama beliau Muhammad bin Idris, terus bersambung nasabnya beliau yang dari bangsa Quraisy. Maka Imam Malik bertanya, aku melihat engkau tadi ketika aku membacakan hadis, engkau main-main dengan tanganmu. Karena Imam Malik ini imam yang luar biasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ada orang nanya fikih, beliau jawab langsung. Tapi kalau ada orang yang nanya hadis, beliau tidak mau sembarangan. Beliau terlebih dahulu pakai imamah, beliau terdahulu pakai jubah, beliau terdahulu pakai beber suci, kemudian juga pakai wangi-wangian, duduk di tempat yang tinggi, baru beliau membacakan hadis. Tidak sembarangan beliau memuliakan ucapan dari Sayyidina Muhammad SAW. Sampai kalau beliau lagi bicara tentang Rasul SAW, kalau beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menangis. Dan beliau mengatakan demikian yang aku lihat guru-guru saya Ibn Munkadir, ini begitu juga beliau. Mereka juga pun menangis. Maka Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i seperti main-main dengan tangannya, beliau panggil. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan karena beliau enggak mampu untuk beli pena, beliau tidak mampu untuk beli kertas atau beli tulisan, maka beliau tulis dengan apa adanya. Dan beliau mengatakan, apa yang kau katakan tadi daripada 18 hadis, apabila engkau minta kepadaku, aku akan bacakan satu persatu di hadapanmu. Maka akhirnya Imam Malik minta bacakan itu. Coba, ternyata Imam Syafi'i membacakan 18 hadis itu tidak pernah ada kesalahan di dalam pembacaan itu. Bahkan bukan sekedar hadis, sanad-sanadnya dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai kepada Rasul SAW baru hadisnya. 18 hadis baru dengar, beliau sudah hafal. Ini luar biasa. Padahal bicara fasilitas sulit, beliau miskin. Tapi subhanallah, semangat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam hatinya nur, semangat yang Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan di dalam pemikirannya nur, sehingga mudah menghafal, mudah memahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan beliau sebagai penerus daripada ucapan mulia dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pelajaran. Kalau kita dengar ulama, ini tidak mudah. Tapi insya Allah kalau khidmah kepada ulama, guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith habibullah, beliau mengatakan orang yang khidmah, dia berkhidmah kepada ulama, maka insya Allah anak atau keturunannya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ulama. Kesempatan. Dan kita niatkan, kita cetak mereka. Tapi kita cetak anak-anak kita, kita masukkan pondok. Ini pondok ini bukan cobaannya, bukan hanya anak, orang tua juga harus siap dengan cobaan. Mohon maaf, ya saya punya pondok juga. Ya itu kendala yang ada, kadang-kadang anaknya betah, orang tuanya datang nangis. Kenapa? Saya nggak bisa pisah sama anak. Akhirnya anaknya dibawa pulang. Tidak mau berkorban untuk anak. Makanya tidak mudah. Pendidikan di zaman sekarang ini tidak mudah. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, maka anak kita akan terjerumus dengan keburukan-keburukan. Belum lagi handphone, belum lagi internet, belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Apabila anak kita di rumah, habis masa-masa mereka, hilang waktu-waktu mereka yang berharga hanya untuk sekedar main-main seperti itu. Makanya berat masukin anak pondok. Anak juga berat di pondok di zaman sekarang. Ini cobaan juga buat anak dan buat orang tua.
Tapi kalau orang tuanya istiqomah, orang tuanya baik, orang tuanya tegar, insya Allah mereka akan mendapatkan anak-anak mereka Allah subhanahu wa ta'ala pilih menjadi anak-anak sebagai pewaris dan penerus daripada semangat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dosa kita. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang senantiasa doa-doa kita didengar. Hati-hati yang kita meminta kepada Allah, hati-hati yang kita terlintas dalam hati kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak kita sebagai pejuang-pejuang meneruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para awliya salihin, dengan berkahnya sahibul dharih, dengan berkahnya sahibul hal dan guru-guru daripada sahibul hal Kyai Khalil Bangkalan dan guru-guru daripada beliau yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan lain-lainnya daripada para awliya salihin. Mudah-mudahan dengan berkahnya mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini majlis keberkahan mereka, majlis ini majlis yang bersambung dengan semangat-semangat mereka, majlis ini majlis di bawah perhatian-perhatian mereka dan kita semua di bawah perhatian mereka sampai nanti kita dipanjangkan umur sehat walafiat. Dan apabila datang waktunya dalam keadaan husnul khatimah dikumpulkan di surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.